Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Cek fakta, Ramadan 2021 punya waktu siang terpanjang dalam 33 tahun terakhir. Beredar sebuah informasi di media sosial Facebook yang menyebut Ramadan tahun 2021 akan jatuh pada hari Jumat. Pesan tersebut juga mengklaim bahwa bulan suci Ramadan kali ini merupakan bulan puasa dengan waktu siang terpanjang dalam kurun waktu 33 tahun terakhir. Dikutip dari Kominfo, hal itu dibantah oleh Kepala Subdirektorat Hisab Rukyat dan Syariah Kementerian Agama Kemenak Ismail Fahmi. Ia menyatakan kedua klaim informasi tersebut tidak benar. Berdasarkan Takwim Standar Indonesia, Ramadan tahun ini akan jatuh pada pertengahan April tahun 2021 dan kabar tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Jumat adalah hoaks. Ismail juga menjelaskan bahwa klaim Ramadan kali ini merupakan bulan puasa dengan waktu siang terpanjang dalam kurun 33 tahun terakhir, tidak benar. Waktu siang hari saat Ramadan akan paling panjang jika Ramadan terjadi pada Juni hingga Juli atau saat matahari berada di belahan bumi utara. Hal itu hanya akan dialami oleh penduduk di wilayah belahan bumi utara. Sementara tahun ini Ramadan jatuh pada bulan April hingga Mei tahun 2021. Ya Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini berjalan dengan lancar dan dimudahkan rezekinya buat umat muslim yang menjalankannya. Amin amin ya robbal alamin.